Like teman-teman semuanya. Ini harga berapa? Ini yang PS125 ini PS125 yang angkut sawit ya cocoknya. Iya. Yang ini yang cocok buat ini ya Pak Edin. Angkut sawit. Untuk apa itu namanya yang pakai dump truck? Iya, ini dump ya. Oke, selamat datang di channel Mobil Murah Pekanbaru. Apa kabar sahabat otomotif semuanya ya? Kembali lagi di channel Mobil Murah Pekanbaru ya. Terima kasih yang sudah subscribe dan like ya. Saya doakan teman-teman yang sudah subscribe dan like ya, dimudahkan rezekinya ya, dimudahkan untuk beli mobil-mobil impiannya ya. Jangan lupa tekan tombol lonceng yang ada di samping ya, agar teman-teman dapat notifikasi terbaru dari video-video Mobil Murah Pekanbaru terbaru ya. Terima kasih ya. Kita cek video-video terbaru dari Mobil Murah Pekanbaru. Oke. Oke, masih ready banyak sekali stok-stok unit kita ya. Buat teman-teman yang ingin cari mobil truk Puso ya, silakan nanti hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Kita kasih harga menarik telah sebutkan dari video Mobil Murah Pekanbaru harga menarik. Oke, jangan lupa subscribe dan like teman-teman semuanya. Ini harga berapa? Ini yang PS125 ini PS125 yang angkut sawit ya cocoknya. Iya. Yang ini yang cocok buat ini ya Pak Edin. Angkut sawit. Untuk apa itu namanya yang pakai dump truck? Iya, ini dump ya. Dump. Nah, ini buat teman-teman yang nanya pakai dump ya. Tapi ini PS136. Ini PS136. 6x6 dia ya? Iya, 6,6. 6x6 ya. Gardannya kuat. Hardannya kuat, cocok untuk yang medan yang off-road. Off-road ya. Yang bisa terjal atau itu ini cocok sekali. Cocok sekali. Dan ini ada lagi di bawah dia satu dua. Dikunci Pak Odin. Oh, dikunci ya. Oke, teman-teman, ini kondisinya baru. Nah, seperti apa nih apanya Pak Odin kecanggihannya ini? Oh, kecanggihan ini nih gardannya 6,6. Kelebihannya lah ya. Kelebihannya jalan yang sangat terjal atau pemendaki ini sanggup. Ini jalan PS136, iya. PS136. Misalnya jalan off-road kali ya, off-road. Cocok lah untuk jalan-jalan yang ada di Tran ya, ataupun di kebun sawit. Iya, cocok sekali ini. Tenaganya jangan ditanya lagi. Untuk lahan sawit ya, tenaga jangan ditanya lagi. Dan ini memang khusus untuk angkutan sawit. Ini khusus buat angkutan sawit. Jadi nggak menyesal beli satu kali, langsung ya. Langsung go. Sampai miliarder. PS136. Kalau ini yang sama seperti tadi ya? Ini long, ya 110 untuk jalan lintas. Ini untuk jalan lintas. Tadi sama. Mungkin buat yang punya ekspedisi, ya. Tekan terus macam-macam ya. Yang buat barang-barang sayur mungkin bisa nih ya, box bisa. Ya. Super speed bisa. Super speed. Tapi bukan super speed. Ini bukan super speed ya? Ini super HD. Oke. Kalau yang oranye-oranye ini. Ini khusus, merek apa nih Pak Udin? Ini khusus Puso. Ini Fuso ya? Iya. Nah, ini teman-teman khusus Puso. Puso ini yang di ini Fuso Fighter. Nah, ini yang diiklankan ini. 6x3 ini FN62. Iya, 62 ya. Ini 6x4. Yang roda berapa nih? 6x4. Rodanya ada 10 ya? 10 roda. Ini memang khusus untuk angkutan spek 6x4 bisa untuk angkutan tambang ya. Untuk angkutan tambang, terus sawit yang bos-bos sawit yang sudah punya peron ataupun toke sawit yang apa? Udah bisa pakai ini ya. Ini sama dengan Puso yang lama, 6x6. Sama Puso lama. FN527ML atau tonton. Jadi kalau FN62 ini sekitaran berapa harganya? Harganya 900-an. 900-an. Jadi mungkin belum dimasuk diskon. Belum masuk diskon. Bisa kredit ya? Bisa. Nah, buat teman-teman yang lebih kabar baiknya, teman-teman juga bisa tukar tambah di sini. Bisa tukar tambah nanti dibantu. Bawa truk lamanya kita bantu atau tukar sama Pajero, Pak. Bisa, ya. Bisa kita bantu atau DP-nya itu Triton juga bisa. Triton ada masih ada. Ini di 6x4. 6x4. Ini beda sama Vector. Beda, ini kan yang edisi yang lama. Ini kalau edisi ini terbaru. Edisi terbaru nih Vector ya. Terbaru. Nah, kalau edisi yang terlama ini Fuso 220 PS 4x2. Ini 4x2. SL long ya. Jalan untuk angkatan apa? Jalan lintas. Oh, ini untuk jalan lintas. Jalan lintas. Satu lagi ini kalau misalkan
misalnya untuk angkutan. Untuk angkutan. Ini ya. Untuk angkutan seperti batu bara. Oh enggak. Untuk kos, apa? Distributor gitu. Distributor ya. Apa ya? Seperti paket pengiriman. Nah, paket besar ya. Paket bisa ini. Karena ini yang panjang. Oh. Ini beda sama yang buat ngangkut-ngangkut kayu itu, Pak? Beda. Kalau yang kayu itu, nih, yang seri atau baru? Yang ngangkut kayu nih ya? Loading. Apa namanya? FN61L. FN61L. Nah, ini buat ini perusahaan yang ya, buat perusahaan. Ataupun yang ngangkut kayu ya. Bukan kayu. Apa nih? Yang 62 L itu yang sana, kayu. Oh, 62FL. Nah, 62L ya. 62. Kalau ini 61L. Ini nah. Jalan lintas juga. Untuk jalan lintas juga. Banyak banget tipenya ternyata, teman-teman. Tipe Puso ini banyak banget. Ini FN62L untuk ini apa? Untuk angkut kayu. Untuk angkut kayu ya. Dan ini ada lagi yang lebih panjang lagi. Ini yang tipe yang sangat apa? Tipe terpanjang Tipe terpanjang 11 total kepanjangan 11 ya. 11. Total panjangnya 11. Ban 10 sama ya. Sama. Ini 64. Nah, ini cocok sekali buat teman-teman yang usaha tambang kayu ya. Logging. Tapi untuk kemungkinan dam juga bisa. Kemungkinan dam bisa? Karena kan lebih banyak ini kapasitas dia. Oh, ini dam kalau ya. Misalnya buat bawa sawit yang bawa sawit masih bisa. Masih bisa ya. Kasih dam ya. Dam. Pokoknya yang jelas nanti teman-teman ya juragan semua silakan tanya ke Pak Udin, ke sini juga bisa ya. Nah, ini adalah show unitnya. Nanti view detail juga bisa test drive ya. Bisa test drive Pak Udin di sini ya. Bisa kita hidupin mesinnya. Ini ready stock Fuso ada 1 2 3 20. Ada sekitar 20-an ya yang warna kuning. Oranye. Sorry. Tapi dengar kemarin ada yang dari Mitsubishi yang buat warna hijau ya Pak Udin. Warna hijau bisa. Warna request. Hijau bisa. Nah, itu request bisa. Ya warna hijau. Karena kita basicnya di Mitsubishi itu warnanya kuning sama oranye ya. Iya, kuning sama oranye. Ini ready stock. Nah, nanti di akhir video kita jelasin detail apa sih promo-promonya ya teman-teman. Nah, juragan semuanya nanti boleh call nomor yang ada di deskripsi. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan sudah subscribe dan like ya. Nanti kita kasih info yang detail dan jelas. Ya, kita lanjut lagi ke bagian dalam ya, mobil passenger.